Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Inilah RM Dewi Kitchen mempersembahkan untuk Anda. Selamat menyaksikan. Halo guys. Saya akan masak ini ya, cordyceps. Jadi dari bunganya cordyceps gitu ya. Cordycepsnya sendiri dia tumbuh di daratan Cina ya. Jadi mungkin di Indonesia ini nggak ada ya. Kalaupun ada mungkin harus di supermarket ya. Karena saya waktu di Indonesia itu saya belum lihatnya di sini di Hong Kong ya. Jadi ini masakan Hong Kong. Oke, bunga cordyceps ini sama jamur ini jamur shiitake ya atau tungku ya. Dan ini apa ini teh? Ini teh jamur kuping ya. Apa yime ya apa ya? Kalau bahasa Kantonis saya nggak ngerti. Ini juga ada bahasa Kantonisnya, saya lupa lagi. Ya. Jadi ini bunga cordyceps ini saya akan masak dengan jamur, dengan dua macam jamur ini, dan juga dengan ayam ya guys ya. Oke. Ini bunga cordycepsnya dibersihin guys. Oke. Ini bunga cordycepsnya dibersihin ya, yang hitam-hitamnya seperti ini dibuang gitu ya guys ya, dibersihin, nanti dicuci bersih, ditiriskan. Oke, dilihat yang hitam-hitamnya, yang jelek-jeleknya dibuang ya guys, disisihkan. Oke, ini jelek lah. Oke, ini enak sekali guys rasanya ya, warnanya oranye cerah ya. Di Indonesia saya belum melihat ya, karena memang cordyceps-nya sendiri adanya di daratan Cina. Cordyceps itu adalah bahan-bahan Chinese medicine ya, sangat mahal guys. Dia itu adalah tumbuhan, tetapi dia bisa menjadi ulat ya, tumbuhan tapi bisa menjadi ulat kalau di musim dingin. Oke, okay? Ini jamur tungkunya ini dibuang ininya guys ya, batangnya. Lalu kita cuci bersih dan kita tiriskan ya guys. Lalu kita gunakan piring ini, piring yang stainless ini ya guys ya, supaya panasnya bisa lebih menyerap panas gitu ya, lebih bagus gitu ya panasnya itu. Dan ayam kita tempatkan di sini. Oke, okay. Ini ayam udah saya yip ya, udah saya yip dengan soy sauce, chicken powder, gula pasir, dan tepung maizena. Kemudian jamurnya kita susun di sini guys, di atasnya. Lalu kita nanti tambahin lagi juga bumbunya ya. Oke, okay. Jamurnya di sini guys. Oke, okay. Nah, kalau kebanyakan nggak usah semua deh, separuh aja ya guys ya. Kemudian kita kasih ini bumbu ya, bumbu untuk marinade-nya dikasih ini kira-kira 1 sendok lah guys ya. Kemudian ini gula pasir yang bagus ya, yang sehat, 1 sendok juga, 1 sendok kecil ya, satu takaran lah, ada takarannya di dalam. Oke, okay. Lalu ini adalah chicken powder ya guys, kasih chicken powder, dikasih ini tepung maizena, lalu kita aduk. Lalu kita aduk ya guys ya, kita aduk-aduk sampai rata. Kita aduk-aduk sampai rata guys ya. Oke, okay. Kemudian di air mendidih kita ini dikecilin dulu biar nggak panas ya. Kita steam, oke. Okay. Aku takut panas, guys. Kita steam selama 15 menit ya, guys ya.
Kita steam selama 15 menit, guys. Oke, di api besar kita steam selama 15 menit. Oke, kita tunggu aja ya, guys ya, sampai matang. Dan kita sajikan. Kalau sudah matang, kita angkat ya, guys ya. Wah, banyak airnya, guys ya. Kita angkat dan siap disajikan. Warnanya cantik. Oranye ya. Warnanya sangat cantik ke oranye-oranyean. Aduh, jadi banyak resep ya, guys ya. Kita sajikan, guys ya. Oke. Kita taruh di sini saja. Oke, siap. Sudah matang, guys. Sudah siap disajikan dalam keadaan hangat begini ya. Enak sekali ini, guys, ya. Bunga cordyceps, jamur dan ayamnya sudah siap disajikan. Ini adalah menu harian di Hong Kong, guys ya. Cantik sekali. Melihatnya aja udah kepengen makan, guys. Wah, sedap sekali ini, guys. Oke. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya sampai usai. Terima kasih atas dukungannya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke sosial media teman-teman punya ya. Jangan lupa like dan share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.